pengen ya, kita pengen banget ke sana gitu. Karena di sana juga ada kakak saya, dia juga silakan kita untuk datang ke sana. Tapi kita juga lagi masih menjalani proses rehab. Kalau bisa ke sana, nanti selesai rehab, insya Allah kita akan ke sana. Rehab sendiri selesai itu kapan? Biasanya sebulan berapa kali sih? Atau seminggu berapa kali? Kalau sekarang kita... Oh, ada banyak banget gitu. Ya, kalau dari saya pribadi, ya mungkin saya bangun tidur, udah diladenin dengan adanya kopi, mau jalan, udah disiapin, pakai baju-baju, celana, sepatu, kayak gitu. Makan diperhatiin, dan jam pulang pun saya juga, waktunya saya pulang, ya saya mau gak mau harus pulang gitu, karena saya udah punya istri. Ke satu rumah ya udah banyak saling tahu ya, namanya kayak kalau tidur mau motor ngerekin ya kan, kayak gitu ya, itu kan kita juga baru tahu. Kalau dari istri apa nih? Kalau aku sih enggak sih, sebagian besar emang apa ya, enggak ada cuma ya memang kalau aku kan memang menikmati ya, jadi enggak terlalu aku bawa ini juga. Cuman ya paling aku biasanya tuh kan bangun seenak-enak aja gitu, kapanpun aku mau bangun selama itu aku bisa bangun jam berapa aja gitu. Cuman kalau sekarang kan karena memang punya pagi udah ngantor, jadi mau nggak mau habis sholat subuh tuh biasanya aku ya tidur-tidur ayam deh sementara, udah siap-siap minum ya dulu, nanti begitu dia udah cabut baru aku tidur lagi. Enggak sih, aku panggilan masih sama seperti dulu. Ya ada yang berubah kalau itu. Dia panggil saya bapak, saya manggil dia ya sayang yang ada yang berubah. Ada ceramah pami atau pohon? Kebetulan buntutnya juga belum dapat. Jadi lagi masak, belum pernah masak sama bapak saya. Iya benar. Kalau untuk sekarang nih belum pernah masak ya. Nah, paling masak Indomie. Soalnya masih apa? Kita masih menata rumah di kasih sebenarnya. Rumahnya masih di renov. Masih di renov gitu. Masih di renov. Jadi memang dapurnya juga masih belum aku ingin gitu. Ini untuk sementara ini karena memang aku juga masih kadang di Cawang, kadang di Jakarta, kadang mana gitu. Terus kita masih keliling-keliling juga, jadi sambil itu saat ini ya kamu menikmati makanan yang ada aja dulu. Kan belajarnya pelan-pelan. Kalau saya tidak pernah menuntut apa-apa, yang penting jangan pernah tidak sholat, ibadah, udah itu aja sih. Masa pertama kita mempersiapkan semuanya, mudah-mudahan mau Allah kita diangkat derajat kita, dipermudah segala urusan kita, juga dipanjangkan umur kita, sehat walafiat, dikasih secepatnya momongan. Kita puasa mas seperti biasa yang pasti memang akan tua akan kalau kita kan memang stay in dulu ya, paling puasa pertama aja kan nanti. Oh tidak, alhamdulillah kita semuanya di Jakarta. Jadi deket, masih 2000 perak kalau naik angkot. Pokoknya kayak gitu, jadi gak ada puasa pertama. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.